Yoi Motherfucker, ketemu lagi. Kali ini aku akan memberikan 5 rekomendasi kafe Trawas yang wajib kalian kunjungi jika kalian berkunjung di Trawas Mojokerto. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Di nomor 5 ada Petung Park Trawas. Petung Park Trawas terletak di daerah Cibrubelik, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Petung Park merupakan sebuah objek wisata terbaru berupa wisata kuliner dengan sajian tempat resto yang unik dan menarik. Petung Park Trawas ini baru saja diresmikan pada tanggal 18 November 2022. Jadi terbilang masih sangat baru ya. Resto baru ini memiliki bangunan utama yang terbuat dari bambu yang memberikan kesan tradisional pedesaan. Kalian bisa merasakan sensasi makan sambil cek air, teman-teman. Karena lokasinya yang dekat dengan area persawahan, tempat ini memiliki suasana yang nyaman dan udara di sini sangatlah sejuk. Untuk harga menu di tempat ini juga terbilang cukup terjangkau. Harganya mulai dari Rp10.000. Di nomor 4 ada Cafe Alas Trawas. Alas Trawas Cafe terletak di Jalan Trawas, Mojosari nomor 60, Kemiloko Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Alas Trawas Cafe tentunya akan menjadi salah satu tempat kumpul andalan yang hits di kalangan para remaja bahkan para penikmat kopi. Di sini kalian akan dimanjakan pemandangan indah berupa hutan atau alas bebas yang terdapat banyak pepohonan yang tinggi. Karena lokasinya yang terletak di dataran tinggi Mojokerto, tentunya tempat ini memiliki suasana yang sejuk dan juga asri. Tempatnya yang instagramable ditambah keindahan alam yang cukup menawan, dikelilingi dengan pepohonan yang rindang, tentunya akan menambah suasana ngopi kalian lebih natural dan mengesankan. Untuk harga menunya juga terbilang cukup terjangkau ya. Dimulai dari harga Rp10.000. Di nomor 3 ada Estusai Cafe.
Estusai Cafe terletak di daerah Sendang, Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Tempat ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2022 yang lalu. Estusai Cafe Trawas ini menawarkan konsep tempat nongkrong family friendly yang cocok untuk tempat berlibur dengan perpaduan modern dan tradisionalnya. Di sini kalian juga bisa menikmati keindahan alam dari Gunung Penanggungan. Daya tarik utama dari Cafe Estusai adalah perpaduan antara konsep modern dan juga tradisional. Di mana kafe ini menyajikan menu khas Nusantara dan juga Western dengan suguhan view alam yang mempesona. Untuk menu makanan dan minuman di tempat ini bisa dibilang cukup terjangkau ya. Harganya mulai dari Rp18.000. Di nomor 2 ada Independent Cafe. Independent Cafe merupakan salah satu objek wisata kuliner di Mojokerto berupa tempat nongkrong yang baru dan hits serta ramai dikunjungi para kaum muda. Tempat ini baru diresmikan pada bulan September 2022 yang lalu, teman-teman. Kafe ini menawarkan konsep berupa kafe dan village club yang dipadukan dengan beragam fasilitas menarik dan pesona alam sekitar yang begitu menawan. Selain pesona alam yang memanjakan mata, Independent Cafe Mojokerto memiliki desain bangunan yang begitu estetik, serta dibalut dengan gaya tradisional dan dipadukan dengan sentuhan modern. Untuk harga menu di tempat ini dimulai dari harga Rp18.000. Di urutan pertama ada Cafe Garden Hood. Cafe Garden Hood terletak di Dusun Jaten, Kalijaten, Selotapak, Trawas, Mojokerto.
Kafe ini merupakan salah satu kafe terbaik yang berada di Trawas, Mojokerto. Di sini kalian bisa menikmati keindahan dari pemandangan terasering sawah dan juga keindahan dari Gunung Penanggungan. Nama Gartenhut sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti pondok atau gubuk di kebun. Sesuai dengan namanya, di Cafe Gartenhut pengunjung bisa menemukan pondokan atau gazebo dengan bentuk yang unik. Gazebo-gazebo ini dikelilingi dengan hamparan bunga yang didominasi bunga matahari. Selain pemandangannya yang luar biasa keren, menu di cafe ini terbilang sangat terjangkau. Untuk harga menunya dimulai dari harga Rp7.000. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 rekomendasi kafe terbaik yang dapat kalian datangi ketika kalian berada di Trawas, Mojokerto. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!